Yang kalau kita cari di buku maulid itu Ya maulid al-mustafa Ya maqamak azim asa bijahin nabi Yahsul shifa Lissaqim Allahumma salli wa sallim Silakan Ustaz Ali Ma'zum Allahumma salli wa sallim Ala Allahumma salli Semuanya Ala sayyidi محمد تلك القلوب ودوائها وعافيات أبدان وشفائها ونور الأبصار وبيائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد تب القلوب ودوائها ابدان وشفائها ونور الابصار وضيائها وعلى اله وصحبه وسلم يا مولد المصطفى يا مقامك عظيم عسى بجاه النبي يحصل شفاء للسكين قولوا بصدق اللجاء يا ربنا يا كريم جد بالعوافي وبادر بالشفاء للكليم جود بالعوافي وبادر بالشفاء للقريب اللهم صل على سيدنا محمد تب القلوب ودوائها وعافيته وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم يا ربنا يا جزيل العفو يا رحم رحيم جد بالعوافي ولا تكشف على العبد خيم والعاب يلقاك يا مولاي بقلب سليم غريم المصطفى ما حسانه يكرم غريم غريبنا المصطفى ما حسانه يكرم غريم اللهم صلِ ala sayyidina muhammadin tibil kulub أسلافنا وأهلنا سكان بلدة تريب ومن حضر عنده مسافر أو مقيم وعظم كرامه لنا ذكر النبي الكريم عسى عسانا على ذكري وحبه مقيم عسى عسانا على ذكري وحبه مقيم اللهم صل على سيدنا ظهري وعلى آله وصحبه وسلم دايم صحابه علي أرضم علينا رذيم ما ينقطع خيرها يا خير عدو كريم الله يكفي البلاء ولا نشوف اللئيم ساعاتنا كلها تعبر لنا في نعيم ساعاتنا كلها تعبر لنا في نعيم Alhamdulillah, kita sudah doa, kita sudah sholawat Ya, yang dapat kopi silahkan itu diincipi Kopi atau susu itu? Oh, susu. sesuai request, malam ini janji saya susu jaya, itu ya susu jaya. Nah, dan selalu itu relawan Rauto selalu melakukan kesalahan yang sama. Habib Novel tidak dapat. Setiap Jumat begini, ya, setiap Jumat selalu itu Habib Novel. Enggak dapat ya, yang hadir dapat duluan. Habibnya boleh minum, boleh di ti tidak, tapi ini ada beliau beliau, saudara-saudara. <laughs> Alhamdulillah, uh, sekarang saya mau ngajak ngobrol beliau-beliau. Anda mau dengarkan, boleh enggak? Dengarkan juga boleh. Pertama yang saya anggap sesepuh buat saya, karena putra guru saya, ya, putra guru saya. Ya, kebetulan Habib Segaf ini kan ayahnya Habib Hasan Baharun juga gurunya Buya Yahya awalnya mondok di sana ya kemudian sampai Buya Yahya bisa berangkat ke Hadramut, ya belajar di Tarim sekarang ini kalau yang mau ke pondoknya Buya Yahya yang ada di Tarim sana universitasnya itu salah satu syaratnya kalau Buya Yahya bilang oke okay, oke okay. enggak enggak tuh masya Allah ya oke okay, oke okay. enggak, enggak enggak yang megang kun kunci. Jadi nanti dari beliau ke beliau. Lah, saya bagian nanya. Setelah itu nanti Ustaz Abdul Somad, ya Ustaz Abdul Somad uh, juga akan saya tanyain. Habib Muhammad juga akan saya tanyain. Pokoknya saya mau nanya, nanya. ong saya yang punya ma, majelis suka ya terserah, nggak suka juga terserah. Uh, mengutip kata Gus Dur gitu aja kok repot. Udah, saya mau nyantai-nyantai saja. Habib Segal mau nanya nih Bib. Ini mumpung saya bisa nanya dan disaksikan live streaming oleh seluruh dunia. Bahkan ini live interakhirat. <SILENCIO> <SILENCIO> oh, iya ini apa Nabi saw melihat kita ini ya Rasulullah melihat kita aslafuna orang-orang soleh melihat ki? kita ini ahlul barzah ibunya Ustaz Abdul Somad melihat beliau ya kemudian almarhum ayah saya di pojok sana juga melihat ibunya Buya Yahya yang meninggal tiga hari eh, tiga minggu yang lalu ya juga lagi melihat putranya nih, duduk di sini ya kemudian ayah dari Habib Segaf juga lagi nonton nih kita ditonton sama ahlul barzah sama ahlul dunia keren juga ya orang lain yang nonton cuma ahlul dunia kita dunia akhirat ya semua pada nonton, nonton. Alhamdulillah Masya Allah Habib Segaf apa sih kekuatan sholawat tibil kulub? kenapa di Pondok Dalwa itu setiap habis sholat kalau ada yang salik, sakit suruh baca tibil kulub ya bahkan itu kalau sakitnya agak keras dosis sholawatnya juga agak banyak dulu saya waktu jadi santri doa mudah-mudahan tidak ada yang sakit berat-berat kenapa capek tahu oh ya toto suruh baca mari baca kalau cuman 10 nggak apa-apa santri dibaca ayo baca 100 kali tibil kulub itu kalau ada yang kasusnya sakitnya berat eh, corona ringan corona corona tuh ringan nggak berat jadi dosisnya nggak usah banyak banyak-banyak. Tapi hati yang sakit sama corona, ini berat ya. Hati yang takut sama corona itu sakitnya ber berat. Nah, insya Allah beliau akan menjelaskan kalau mau menjelaskan tugas saya nah nanya. Beliau tidak wajib menjawab. Kurang ajar saya kalau maksa. Fotol Habib. Karena ada pilihan boleh nggak jawab, berarti saya nggak jawab aja. <laughs> ya, alhamdulillah. Mungkin saya Uh, boleh bercerita sedikit terkait dengan kenapa Abu Ya'la Habib Hasan yang juga gurunya Al Habib Novel guru Al Habib uh, Buya Yahya, Yahya ya. Di mana tuan rumah sekarang ini termasuk yang beruntung luar biasa. Saya masih teringat bagaimana Al Habib Ali Habsyi itu beli itu bercerita terkait murid-murid dari seorang wali itu ada yang duduk 10 tahun, ada tiga 3 tahun, ada lima 5 tahun, ada yang setahun suruh pulang. Istrinya tanya, kok bisa beda-beda mereka itu belajarnya suruh pulang. Karena kata kiai tersebut, ya tergantung bagaimana kesiapannya mendapatkan ilmu. Maka ketika siap, sudah saya suruh pulang. Masya Allah, Habib Novel ini nggak perlu belajar 10 tahun. Abu Yahya ini Lama, berapa tahun? Beliau? 8 tahun. Saya sendiri hampir 12 tahun. Ini beliau cuma 6 bulan. Ini kan luar biasa. Dan herannya lagi, beliau yang dipanggil sama saya punya abah. Kata saya punya abah, Naval Erja Walakal Barokah. Disinilah keberkahan luar biasa. Alhamdulillah, termasuk diantara keberkahannya pada malam ini, mau tidak mau saya harus ada di sini. Dan mau tidak mau saya harus berkumpul dengan kekasih saya yaitu Ustadz Uwas dan Buya Yahya. Ini luar biasa ini keberkahan daripada keberkahan Haib Novel insya Allah. Semoga membawa ke hikmah dan membawa kebaikan. Terkait dengan salawat tibil kulub. Kenapa salawat tibil kulub itu menjadi andalan pondok pesantren dalwah. Bahkan bukan hanya pondok pesantren dalwah tapi setiap para ulama, setiap pondok pesantren yang masih berpegang teguh dengan ajaran para aslaf itu insya Allah pakai tibil kulub. Tibiul Qulub itu kalau ada salah itu kalangan Imam ad Diri Beliau di Mesir dimakamkan Seorang yang luar biasa, seorang wali Seorang yang sangat-sangat dekat pada Allah dan Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Sehingga di antara keutamaan surah Tibiul Qulub ini Kalau dibacakan 4000 kali Penyakit apa saja selain kematian akan sembuh ada riwayat 400 kali jadi sebetulnya kita nggak nggak perlu repot 4000 kali 4000 kali tinggal kita sewa berapa orang suruh baca niatkan untuk kita insya Allah cepat sembuh dan kalau kita baca tadi berapa kali Masya Allah semuanya yang melihat yang menyaksikan itu berapa juga membacanya berarti sudah berapa kali berapa ribu kali Insya Allah semoga menjadi sebab menjadi sebab sembuhnya mereka yang terkena penyakit semuanya terutama Corona Insya Allah semoga yang sakit Corona cepat disembuhkan dan tidak ada lagi koronanya ngungsi ke tempat lain bukan di Indonesia lagi insya Allah Amin. Nah, kemudian ada satu hal yang mungkin perlu kita di, kita ambil pelajaran daripada tibil kulub kenapa tibil kulub yang mengarang dari zaman dahulu sudah tapi kenapa kok dibaca sampai sekarang ini selalu dibawa oleh saya punya abah filsafat ini apa itu kata beliau maka nalillah ya bakiya wastamar maka nalillah bakiya wastamar Semuanya karena Allah itu akan tetap kekal selama lamanya, termasuk shalawat ibrul qulub. Seakan-akan tidak ada yang mengalahkan sehingga di, sampai beberapa dekade setelah beliau meninggal pun tetap masih baca shalawat ibrul qulub ini. Oleh karena itu, ayo kita himbau kita kembali kepada hadisnya Nabi saw. Iman Nabi saw bersabda: Anas: Kullum halqa illal al alimun wal alimun kulluhum halqa illal amilun wal amilun kulluhum halqa illal muhlisun wal muhlisun ala khatarin azim. Jadi semua manusia akan binasa kecuali yang alim. Artinya alim gak harus menjadi orang alim, tapi yang belajar ilmu agama dia akan tidak akan binasa. Semua orang yang belajar ilmu agama akan binasa kecuali yang mengamalkan. Semua yang mengamalkan dengan ilmunya akan binasa kecuali yang ikhlas. Dan orang yang ikhlas pun itu dalam keadaan bahaya yang sangat luar biasa. Nah, intinya di sini, kenapa suatu berkulum masih dibaca karena keikhlasan yang mengarangnya. Ayo sama-sama kita ikhlas. Mungkin begitu, Gitu, Habib Afwan Bebe. Ya, yeah. ini murid nanya sama guru. <laughs> Sekarang ke Buya Yahya boleh ya? Mm -mm. Buya Yahya itu malam ini kelihatan so cool. <laughs> uh, itu so cool tuh karena cool kedinginan ya atau mungkin juga grogi sama UAS. Mm -mm. Saya nggak tahu kan ya yang di hati beliau. Ini kan kaliber-kaliber kalau kita ini kan ya pinggiran. Ya. Beliau kaliber-kaliber. Makanya saya duduknya tuh sama Buya Muhammad pilih agak minggir ke sini. Ya. aman gitu ya. Aman ini kelas berat kelas berat ini. Saya mau nanya sama Buya Yahya. Penasaran gitu, Ya, penasaran karena Buya Yahya ini dulu waktu saya mondok ya enam bulan saya di pesantren Dalwa, saya dulu suka duduknya tuh sama yang pinter-pinter. Maksudnya yang aliyah-aliyah Kelas 3 aliyah Saya kelas 6 SD Saya tuh masuk pesantren langsung kelas 6 SD Udah pakai TK nah, Langsung kelas 6 SD Dan katanya cukup 6 bulan Rupanya angka 6 ini bawa keberuntungan buat saya ya, 6 kok dibalik 9 ya. ya. 9 barokah Angkanya umat Islam itu 19 itu bagus Nah Buya Yahya mau nanya Buya Yahya Dan saya belum tahu mau nanya apa Karena saya nggak pernah mikir Buya Yahya pertanyaan dari Habib Novel bin Muhammad Al Idrus tadi di syairnya Habib Ali Al Habsi tadi itu ada kalimat dan kami semua kita semua nanti kembali kepada Allah dengan Bikol bin Salim dengan hati yang selamat gitu itu hati yang selamat bagaimana bu ya karena biasanya tuh kita minta mobil kita selamat ya badan kita selamat Gak pernah mikir hati selamat tapi ini kok ulama minta hati yang selamat Fondol Buya, waktu tiga jam saya serahkan untuk antum. Bismillah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayuh. Alhamdulillah, salatu ala Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa Pertama tentang kami duduk di sini berat. Ya. Karena di samping kami adalah putra guru kami dan guru kami juga. Jadi kalau di tempat lain mungkin saya duduk bisa jadi kalau bukan dipanggil Habib Novel mungkin saya akan di belakang sana tadi. Dan juga sam ya teringat bagaimana kita belajar di Bangil. Kami belajar di Bangil mulai dari kecil-kecil jurumia delapan 8 tahun hingga sama ayahanda beliau dan mau diberangkatkan bareng ceritanya sebetulnya tuh. Bareng Berarti seneng banget kita sambil belajar dengan beliau juga, akhirnya terpisah. Dan kalau kami kebangil pun, kami ngadep beliau pun juga. Kalau tidak hajat mendesak, kami tidak datang sekarang harus duduk bareng, makanya ini bukan kul cool dibuat buat Habib Novel. Jadi sebetulnya tadi saya mikir kursi yang paling jauh cuma didudukkan di sini. Habib segapnya sudah di sana tadi sebetulnya. Masya Allah, semoga Allah menjaga beliau dan juga keluarga beliau, masya Allah. Dan semoga Allah memberikan kesempatan kepada kita sebagai murid-murid beliau dan murid ayahanda beliau bisa berbakti dan bisa menjalankan juga petuah-petuah beliau, pesan-pesan beliau. Adapun yang ditanyakan oleh Habib Novel itu adalah pertanyaan berat ya. Sebetulnya yang perlu menjawab adalah juga seperti Al Habib Nasif atau Habib Novel sendiri akan tapi sedikit dari yang kami dapat saya sambungkan kepada apa yang kami dapat dari guru mulia Abu Yah Habib Hasan Baharun beliau selalu mengingatkan kalau ilmu tambah satu kilo itu bahasa sederhana yang saya bawa kemana-mana kalau ilmu tambah satu kilo akhlak harus dua kilo jadi kolbun salim itu adalah penjabaran daripada akhlak mulia kolbun salim itu akhlak hati yang dibenahi bagaimana dengan manusia itu baik kita nggak ada dengki nggak ada dendam nggak ada perbusuan nggak ada kebencian nggak ada dengki itu kan dari akhlak akhlak itu pancaran dari hati bukan sekedar orang berbahasa basi berpura-pura pura-pura ini pura-pura itu -pura. tapi dari pancaran hati yang benar-benar sudah kenal Allah yang pertama kemudian punya etikat baik berdamai dengan semua manusia Dimulai dari ayahandanya, keluar kakak adiknya, kemudian teman-teman, bahkan dengan lawan yang memusuhnya pun, bagaimana berusaha untuk berdamai sehingga hilang di hatinya. Kebencian, kedengkian, dendam, itulah kolbun salim. Ini kolbun salim, dan inilah ilmu yang hari ini harus kita hadirkan di zaman yang sering kita diadu, domba oleh media, kadang-kadang kita didudukkan dengan siapa Buya Yahya VS siapa padahal kalau orang tahu sesungguhnya orang kecil begitu mau ngajak berantem ya nggak bisa akan tapi beginilah zaman ini zaman kita difitnah, fitnah di adu domba maka dari itu ini sangat indah sekali perkumpulan para guru-guru mulia ini insya Allah sekaligus minta petuah kepada beliau-beliau agar hati ini bisa benar-benar menjadi kolbun salim yang tidak punya permusuhan dan sebab permusuhan tadi adu domba mengadu domba dan sekarang ini dia adu domba kita diajak mengusui habaib diajak mengusui ulama dan ini kerjaan syaitan lah kalau itu enggak kolbun salim biarpun katanya sujudnya banyak rukuknya banyak enggak punya damai dengan manusia enggak bisa enggak menjadi juru damai bagi dan Nabi pernah menyebutkan dalam hadis bahasanya ala ukhbirukum ala ukhbir bi afdala min darjati salati wassiyami wassadaqati namanya sedekah, namanya puasa, namanya solat ibadah yang luar biasa. tapi Nabi memberit, bertanya, Hei Sahabatku, apakah kamu mau aku beritahu sesuatu yang lebih hebat derajatnya daripada solat yang kau tegakkan, zakat ya apa uh, puasa yang kau lakukan dan sedekah? Bala <tuh> ya Rasulullah, iya ya Rasulullah kami ingin tahu. Nabi menyebutkan apa? Islahu hudatil baini mendamaikan orang dan syarat orang mendamaikan orang harus ada di dalam dirinya ada damai dengan manusia yaitu hilangnya dengki hilangnya benci hilangnya dendam kemudian setelah itu al halikatu dikatakan dia al kalau sudah terjadi permusuhan ini lihat ini pemangkas agama orang kalau sudah bermusuhan dengki seperti orang tidak punya agama biarpun katanya punya agama punya ilmu yang banyak tapi dendam benci dengki seperti orang tidak punya agama ini mungkin yang bisa kami sampaikan Mari kita menjadi juru damai, dan sebelum menjadi juru damai, ayo kita berdamai dengan siapapun yang berbuat salah kepada kita. Kita maafkan, kita doakan, jangan biasa mendoakan, doa yang jelek. Kalau ada orang berbuat boleh kepada kita, kita doakan. Dan ini, kalau masalah sepanjang ini, kami teringat, guru mulia, laki-laki, Abu, ya Afif, Hasan, bin Ahmad, Baharun, ada suatu ketika, satu ustadz yang memusuhi beliau, membenci beliau. Pokoknya, ingin membuat sesuatu yang tidak baik kepada beliau. Akhirnya beliau datang. Didatangi beliau, ditemani salah satu pecinta beliau atau murid beliau. Tidak tahu pakai becak atau bagaimana. Sambil didatangi ke rumah orang yang memusuhi menjadi mengolok dan memberi hadiah kue satu bak kue nah waktu itu masih kongguan begitu ya kue bagaimana dimusuhi dan disakiti ternyata malah memberi kebaikan itulah kalbun salim nggak perlu kita mendendam kepada umat Nabi Muhammad saw nggak ada perlunya kita maafkan semuanya bahkan kalau kita maafkan semuanya kita tidak bisa melebihi daripada Nabi kita maafkan semuanya kita tidak akan bisa melebihi pada Imam Haddad apalagi kita mendengki, mendendam bagaimana akan menuju kepada Allah Subhanahu SWT ini saja insya Allah semoga Allah membersihkan hati kita menjadikan hati kita qalbun salim hilang dendam, hilang dengki kepada siapapun Allah alam biswa Jazakumullah khairan pasti penasaran buat uas mau nanya apa buat uas ada banyak pertanyaan pertanyaan pertama ya pertanyaan pertama apa sudah ada rencana mau nikah lagi Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته الى يوم لقاء ربه وبعده. سيدي الحبيب سقاف ابن سيدنا الحسن بهار حفظه الله وسدد خطاه. بويا يحيى متعنا الله بطول عمره وبحسن ادبه ولطفه. سيدي الحبيب نوفل ابن محمد العدرس حفظه الله.

maka saya pesankan ke tim dari Sukoharjo ke Semarang kita akan bersilaturahim ke Habib Noval jadi saya sekarang berada pada posisi sulit <silence> karena saya niatnya mau silaturahim tadi sore saya lihat di grup WhatsApp ternyata ada Buya Yahya ada Sayyidil Habib Sagaf ada Habib Muhammad maka saya pun bersemangat karena ingin an asila ila qarabati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahabbu ilayya lebih aku sukai menyambung silaturahim dengan kerabat Rasulullah daripada menyambung silaturahim dengan kerabatku sendiri yang ngomong begitu orang yang dijamin masuk surga namanya Sayyidina Abu Bakrini Siddiq dalam sahih Al-Bukhari yang ditulis oleh Imam Muhammad Ibni Ismail, Ibni Ibrahim, Ibni al Ibni Bardizbah Al-Bukhari. Jadi kalau ditanya tadi tentang masalah, mudah-mudahan lupa pertanyaannya tadi. Jadi malam ini saya terus terang tadi waktu Habib Sagaf bicara hati saya tenang. Kemudian Buya Yahya bicara hati saya senang. Tiba-tiba datang pertanyaan Habib Novel ini, ini mulai kacau dia lagi. Tadi di dalam sudah dikisah tahu nama acaranya bukan tausiah tapi talk show. Talk show itu artinya orang talk saya show. Anak urid hiya urid Allah fa'alul lima yurid. Allah. Inna arada sya'an ayakula fayakun. Kita akan lanjutkan setelah yang satu. Ajib, jazakumullah khairan. Yang nggak bisa bahasa Arab belajar. Ya, saya tidak akan terjemahkan jawaban beliau. Ya, nanti cukup cari di YouTube akan segera muncul jawaban apa terjemahannya itu. <laughs> akan muncul ya terjemahannya. Oh, masalah hianya siapa ya siapapun bisa jadi hia. Yang jelas bukan saya. <laughs> Yang jelas bukan saya. Nah ini karena tongkat ini sebetulnya tidak akan saya berikan siapa-siapa. Saya udah janji ini saya cari di Mekah kemarin waktu umroh. Ya, cari di Mekah. Ini di, di dekatnya tempat istirahatnya Sayyidatuna Khadijah ya. Itu saya tiap tahun mampir di toko itu cari tongkat yang aneh-aneh. Dan tahun lalu 2 e, tahun lalu dapat saya kasihkan salah satu e, masih cicitnya bahwa Hasbullah yang lagi kurang sehat kena apa namanya sedikit lah serangan stroke akhirnya saya kasih ini hadiah biar bisa jalan biar seger terus saya janji saya mau cari lagi nggak mau saya kasih ke orang tapi gara-gara hatinya Ustaz Abdul Somad nggak enak hati gitu ya ditanyain kapan nikah lagi aja nggak enak hati Cep, maka yang satu ini biarlah melayang ke sini yeah. nah. Allahumma Ajib. Ini kalau diberhentikan tadi dikira kita lagi sesuatu loh ya. Jazakumullah heran. Nah, terus kalau yang beliau-beliau belum saya kasih. Kenapa? Makomnya terlampau tinggi. Saya yang deket-deket saja. Eh, <tuh> kawan Pertanyaan kedua. Ya, alhamdulillah untuk was ada pertanyaan kedua. Yang lain nanti dulu, ya kan? Karena ini penasaran Habib Novel mau nanya apa gitu kan? Dan beliau juga was was saya mau nanya apa? Alhamdulillah. Karena saya dikenal Habib moh mikir moh mumet gitu kan ya. Enggak mau mikir. Ustaz. simple saja, Ustaz. Kok bisa jadi Ustadz yang kemudian seperti ini gitu loh. Padahal kalau saya lihat kan ustaz itu kan cuma anaknya ibu gitu. Anaknya mak gitu kan ya. Kalau sekarang kok seperti ini walaupun kecil, kurus gitu kan. Bab ganteng ya kita boleh bersaing gitu kan ya? Eh kita boleh ber bersaing. Tapi kalau tenar itu saya jelas kalah te, kalah tenar. Ketenarannya Masya Allah luar, luar biasa. Apakah ada sesuatu dari orang tua antum? Karena saya ini mempelajari orang sukses, contohnya Pak Lek saya itu, adiknya ibu saya, paman saya, Habib Ali bin Ali al julukannya Ali Bakso. Tuh. Karena dulu pernah kerja jadi pelayan di apa namanya warung bakso gitu. Masya Allah, paman saya ini yang yang menghidupkan saya gitu ya, menghidupkan saya bangunkan rumah untuk ibu saya, menghajikan ibu saya dan seluruh keluarganya di yang belum punya rumah dibangunkan semuanya itu ya, ini paman saya. Prinsipnya cuma satu, eh, untuk orang tua itu tidak ada kata apa tidak, pokoknya semua untuk orang tua. Paman saya ini lahir ya eh, ayahnya sudah meninggal kakek saya, maka namanya Ali bin Ali sama itu. Pegangannya pokoknya ibu, ibu dan ibu, maka jadi sukses. Pertanyaan saya buat, uas ini ya resep suksesnya apa? Karena kalau cerdas ya saya nggak beda jauh. Ya, cerdas nggak beda, jauh. Jelek jelek begini ini kan ada gen Nabi Muhammad SAW. Oh ya sombong dikit saya. Jelek jelek begini kan ada gennya Nabi Muhammad SAW. Beliau ada gennya Nabi Adam. Ya, beliau ada gennya Nabi Adam Alaihissalam. Ada gennya. Artinya punya bakat, kecer, kecerdasan. Tapi kok kalah tenar? Ini apa ini rahasianya? biar kita bisa mencontoh karena ini perlu dicontoh sesuatu yang baik perlu dicontoh foto Ustaz kadang hidup ini kita tidak tahu apa yang akan terjadi Habib contohnya saya dapat tongkat dua malam ini pun tak pernah terlintas di pikiran saya kok bisa saya dapat dua ini apa isyaratnya ini apa artinya masna wasulasa wa <Sih> cie jadi Masalah. jadi kalau Habib bertanya terus terang Wallahualam jadi saya pulang tahun 2008 pulang tahun 2008 pulang dari Maroko 2007 habis itu kebetulan ada petugas haji di Makkah tiga bulan jadi bulan Maret saya baru pulang pulang bulan Maret Lalu kemudian saya tidak langsung pulang ke Indonesia karena tiket murah ke Brunei Darussalam. Saya buat surat lamaran cari kerja itu 15 Habib. Masih ada sampai sekarang saya simpan. Tuh kenang-kenangan. Gak ada yang diterima satu pun. Akhirnya saya di Jakarta menerjemah buku. Buku yang saya terjemah itu lebih kurang 40 buku. Buku setelah terjemah saya serahkan ke penerbit, saya jual habis. Selesai. Sekarang buku itu dicetak mereka ulang. Kemarin di Islamic Book Fair penerjemah Abdul Somad, penerjemah Abdul Somad. Saya enggak dapat duit lagi. Karena buku itu saya terjemah 10 tahun yang lalu. Saya enggak tahu kalau saya akan jadi ustaz terkenal. Lalu kata ibu saya, kau pulanglah ke Riau saya bilang sebelum pulang saya mau ikut tes dulu tes dosen di UIN Ciputat saya ikut tes dosen tes bahasa Arab bahasa Inggris lulus tes potensi akademik lulus semuanya Alhamdulillah lulus sampai tes wawancara di kantor Kemenak di depan Masjid Istiqlal tinggal dua yang satu saya yang satu anak UIN menurut perkiraan saya saya lulus karena tesis saya 300 halaman pakai bahasa Arab sudah diuji di Darul Hadis oleh tiga profesor. Rijalul Muwatta' alladzina Da'afahumun nasai fi kitabid du'afa wal matrukin jam'an wa dirasah. Lengkap semua. Saya yakin saya lulus. Saya bisa jawab semua. Beberapa minggu setelah itu dapat jawaban, saya waktu itu di terminal Kampung Melayu. Saya buka SMS, kau enggak lulus, Mat lembut aspal kampung Melayu itu saya bilang. <silence> saya tidak dendam. Kata-kata Bu Yahya tadi berdamailah dengan hati. Saya tidak dendam dengan yang mengetes saya, yang menidak luluskan itu saya tidak. Saya cuma mau mengingatkan mereka supaya mereka tonton YouTube saya hari ini. <silence> <silence> Ustaz masih dendam? Tidak, cuma ingat aja dikit. <silence> kata mak saya pulanglah pulanglah nak ke saya bilang kita nggak punya koneksi kita mau kenal sama siapa kau pulang aja akhirnya saya pulang ikut tes dosen di UIN lulus saya mengajar siang saya mengajar malam saya pengajian di masjid subuh sabtu mengaji hadis satu subuh satu hadis saja saya jelaskan rawi a'lanya, takhrijnya, kalau ada kandungan ikhtilaf fikihnya, akidahnya, aspek sosialnya, habis itu tanya jawab, direkam, diupload, di share. Tidak ada orang nonton, tapi begitu diusir banyak yang nonton. Dibully makin banyak. Jadi sekarang yang membuli-buli saya itu menyesal. Ini orang kalau makin dibully makin terkenal. Itulah, jadi saya kasihan juga dengan mereka ini sekarang. <tik> <tik> Jawaban saya tidak mengena, Habib, tapi saya kira yang paling besar jasanya adalah orang tua. Karena niat saya dulu ingin membahagiakan orang tua, tidak lebih. Saya dulu cuma punya cita-cita sederhana sekali, Habib. Saya mau pulang kampung, beli tanah satu peta, ternak lele, tanam daun ubi, tanam kangkung, malam saya ngajar ngaji, kemudian saya bermanfaat buat umat. Itu saja. Bahwa kemudian sekarang jadi begini lebih dari yang pernah saya pikirkan, mungkin itu doa mbah-mbah saya, guru-guru saya, termasuk orang tua saya, termasuk para habaib yang selalu mendoakan saya karena mereka sayang dengan saya. Termasuk Habib Novel walaupun pertanyaannya itu menggugah hati saya. Jazakumullah khairan. Allah yang membalas kebaikan Habib Novel yang sudah membukakan pintunya untuk saya. Bisa saya satu majelis dulu, ketika saya duduk di sekolah, kami dulu belajar cara buat surat. Bukunya warna hijau, ada putih-putih. Kata sambutannya Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas al-Hasani al-Maliki. Kata pengantarnya ditulis oleh Sayyidil Hasan Baharud Itu buku saya belajar. Tidak pernah terlintas di pikiran saya bahwa hari ini saya akan duduk bersama putra beliau, bersama murid beliau, satu majelis dengan orang-orang. Jadi banyak hal-hal dulu yang saya impikan hari ini terwujud, maka suatu kebahagiaan yang luar biasa. Kalau duduk bersama zuriat Rasulullah saja begini indahnya, bagaimana agaknya duduk bersama Sayyidina Muhammad SAW. Bagaimana agaknya nanti kita duduk bersama Sayyidina Al-Hasan, Sayyidina Al-Husain. Innal Hasan wal Husain sayyida syababi ahlil jannah. Kalaupun tidak engkau takdirkan kami dekat dengannya, ya Allah, paling tidak kami dapat melihatnya dari jauh pun jadilah. Tapi paling tidak kami berharap masuk ke dalam surgamu ya Allah. Mungkin itu aja Habib. Barakallahu fiikum. Wa nangis loh. Hmm? Tuh saya perhatikan matanya keluar. Orang soleh itu kalau nangis nggak lebay, nggak seperti kamu. <tuh> <tuh> saya ingat guru saya itu almarhum Habib Anis kalau ngajar nangis gitu ya, tapi tersenyum. Tapi air matanya apa keluar? Tadi uas tadi ya tersenyum gitu, tapi air matanya keluar. Kamu nggak lihat kan? Jauh. Saya deket kok gini. <tuh. Ya. <tuh. Cinta sama Rasulullah SAW. <tuh>. Ya, sekarang giliran nanti masih banyak pertanyaan. Jam 10 selesai masih ada satu jam. Barokah subhanallah. Ya subhanallah baro, barokah. Nah, saya mau nanya ke Habib Muhammad. Ya, ini salah satu cucunya guru saya dan kebetulan kakeknya adalah juga mertua saya. Karena istri saya adalah Syarifah eh, itu adalah cucu pertama Habib Anis. Ya, cucu pertama Habib Anis ya. Dan beliau ini juga cucunya Habib Anis. Saya mau nanya gitu kepada Habib Muhammad pertanyaan yang saya juga belum tahu. Enaknya eh, ya apa? Ya, Habib, kalau lihat Buya Yahya, lihat Habib Segaf, ya lihat Ustaz Abdul Somad, ya jangan lihat saya Habib. Pokoknya lihat beliau ber, bertiga gitu ya. Kira-kira antum punya pertanyaan apa? Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Allahumma salli wa sallim Ala Sayyidina Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'du Alhamdulillah Satu pertemuan berkumpulan Yang penuh dengan keberkahan Sebenarnya kita duduk di sini Seandainya nggak dengerin ceramah Ngeliat cara minumnya beliau-beliau aja Itu sudah ilmu Semuanya minum dengan penuh adab, mengambil gelasnya dengan tangan kanan, itu adalah ilmu sebenarnya. Dan kalau saya di ini berarti ditanya untuk memberikan pertanyaan berarti. Sebenarnya saya tadi sudah ancang-ancang kalau sampai pertanyaannya sulit, saya mau jawab Malmasul masul a'lam minasailah. Yang ditanya tidak lebih ngerti dibandingkan yang bertanya. Itu kejatuhan sesuatu dari bawah yang kejatuhan berarti dapat lelatul qadar besok. Jadi kalau saya mengenang ada salah seorang ulama pernah memberikan nasihat apabila ulama itu tidak bisa islah di antara sesama ulama. Jadi apabila ulama tidak bisa damai di antara sesama ulama maka untuk bisa mendamaikan umat, akses pasti akan lebih tidak bisa lagi. Dan alhamdulillah, saya ketika posting ini di Instagram, ketika posting ini di Facebook, itu rata-rata komen, rata-rata komen itu bilangnya begini, alhamdulillah. Ini kecuali saya lah ya, kecuali saya lah, ya, semua idola saya berkumpul, kecuali saya lah ya. Ini ya. Semua idola saya ber, berkumpul. Jadi, kalau saya ditanya apa yang akan saya tanyakan kepada para ulama kita, Habib Segaf, dan saya minta Habib Novel juga harus ikut jawab ini karena moderator mungkin diwakilkan ke saya sebentar. Saya minta Habib Novel juga harus ikut menjawab pertanyaan ini. Habib Segaf, Habib Novel, Buya Yahya, Ustadz Abdul Somad, pertanyaan dari saya adalah bagaimana kesannya duduk yang semacam ini bisa berkumpul para ulama yang semuanya ini super sibuk ini yang datang ke Raudhoh ini yang gak ketemu sama Habib Novel mungkin ada yang tiga kali baru ketemu karena datangnya gak di hari Jumat di insya Allah sampai nangis darah di depan gak akan ketemu kalau gak hari Jumat gak akan ketemu yang nyari Habib Segaf juga mungkin susah untuk ketemu yang nyari Ustadz Abdul Somad juga susah untuk ketemu nyari jadwalnya Bu Yahya juga susah tapi Alhamdulillah malam ini digiring sama Allah keempat ulama yang insya Allah ulama kebanggaan ahlu sunnah wal jamaah di Nusantara ini bisa duduk bersama saya yang ingin saya tanyakan enggak tahu nih urut siapa duluan yang mau jawab terserah saya enggak berani ngatur karena sebenarnya nih kalau ada prinsip aja alma batolat tayammum kalau sudah ada air, nggak sah kalau tayamum itu pakai debu. Jadi harus menggunakan air. Jadi dari para ulama, mungkin Habib Novel duluan nanti yang menentukan siapa yang akan menjawab. Pokoknya Habib Novel juga harus menjawab apa kesan bisa berjuang dakwah duduk bersama yang semacam ini. Itu kesannya bagaimana? Betul. Eh, saya serahkan alal yamin. Jadi alal yamin ini urut kanan itu kan. Bapak Muhammad kanan berarti Buya Yahya. Betul, Buya Yahya. Jadi tetap saya paling akhir, saudara-saudara. <coughs> Apa kesannya duduk seperti ini, Buya? Kesan pertama adalah rasa senang yang luar biasa. Karena kita bisa duduk dengan dan ini mungkin pertama kali ya kami bisa duduk dengan beliau-beliau para ulama ulama khusus putra daripada guru kami Habibana Segaf. Dan ini adalah kenikmatan yang luar biasa besar dan sekaligus ya memang kalau tadi kiku ya kami memang lebih enak kalau duduk di situ saya bisa ngeluk boyok lah. Tapi kalau di sini saya yang jelas ada kebanggaan dan ini adalah nikmat yang besar yang Allah karuniakan kepada kami bisa duduk dengan beliau-beliau dan harapan kami kami mendapatkan keberkahan dan dengan harapan kami Allah mempertemukan kami kelak dengan beliau-beliau di surga bersama kakenda beliau baginda Nabi Muhammad SAW itu yang harus kami sampaikan rasa senang istimewa perkumpulan semacam ini enggak mudah ngundang satu-satu saja mungkin susah ya akan tapi berkumpul di satu tempat ini laki-laki ini ya hebatnya Habib Novel di dalam memaksa barangkali gitu <laughs> uh, itu ya jadi sampai bisa ini alhamdulillah terima kasih Habib Novel katanya memang harus dipaksa-paksa begini uh, biar menjadi kumpul semuanya ini saja Insya Allah tentunya dari beliau-beliau adalah jawaban yang lebih tepat lagi Wallahualam alam Habib Sugihbudi Uh, jadi, uh, ada tiga faktor ya, yang ingin Al-Faqir sampaikan terkait dengan pertanyaan, sebaik baik pertanyaan daripada Adinda Al-Habib Muhammad bin Husin. Semoga beliau panjang umur satu al-Afiat. Yang pertama adalah apa yang disampaikan oleh Bu Yahya juga kita rasakan karena kita satu guru, satu masyarakat dan kita semuanya alhamdulillah satu guru. Saya justru merasa bangganya luar biasa. Saya nggak pernah bermimpi tahun ini atau bulan ini, apalagi minggu ini, untuk berjumpa dengan idola saya, Ustaz Uwas, Masya Allah. Dan juga yang saya banggakan, cemburu. Bu Yahya, yang saya banggakan kecuali kenapa saya merasakan seperti ini saya teringat langsung kedidikannya saya punya abah Habib Hasan Baharun saya masih teringat betul saya punya abah bilang begini kepada saya segaf kamu harus merasa bahwasanya diri kamu itu paling rendahnya orang kalau kamu sudah berhasil bisa merasakan seperti itu enak nanti hidup di dunia sebagai apapun enak di dalam situasi apapun dimanapun kamu akan enak hidupnya kalau sumpah maka kamu datang ke suatu tempat kamu dimuliakan kamu akan katakan Masya Allah orang seperti saya tadi datang ke Solo dihormati dimuliakan Masya Allah berarti orang Solo berkat Habib Novel baik-baik semua akhlaknya tapi kalau sumpah saya tadi turun gak dihormati nggak dimuliakan saya tidak akan menyalahkan murid-muridnya Habib Novel tapi saya akan salahkan sendiri saya sendiri karena apa ini imbas daripada dosa saya yang banyak itu yang pertama. Saya merasa bangga sangat luar biasa. Terima kasih Habib Novel yang telah mengundang saya ke tempat ini sehingga kami bisa berjumpa dengan Ustaz Uwas, Abu Yahya, dan juga Antum khususan, masya Allah, dan Habib Muhammad. Yang kedua, ada satu hal yang menjadi faktor atau aspek yang harus pikirkan oleh setiap dai, dan itu di luar. Pikiran saya di luar dugaan saya, di luar rekaan saya, di mana saya pernah berjumpa ketika kami berdakwah safari dakwah bulan Maulid dua tahun yang lalu, saya terkaget-kaget dengan suatu pertanyaan yang tidak pernah saya pikirkan bahkan pertanyaan itu. Dia adalah seorang peneliti sekaligus seorang ketua asosiasi dokter sekalimantan. Dia bilang begini pada saya, beb, saya mau tanya, silahkan Pak dokter, antum tahu jumlah kaum muslimin di Indonesia 260 juta. Tapi dari sekian 260 juta itu yang pernah jumpa dengan ulama, yang pernah jumpa dengan kiai, yang pernah jumpa dengan habaib, yang pernah jumpa dengan para asatiza, itu berapa persen? Kaget saya. Karena tidak pernah kita pikirkan. Saya pikirkan alhamdulillah majelis saya besar, dua minggu sekali itu sudah 3000 orang. Masjid Jami itu penuh. Dibangil jarang ada yang seperti itu. Masya Allah majelisnya Habib Novel, Masya Allah haul Habib Ali Habsyi ratusan ribu Masya Allah ada haul di Banjar sana Haul Abah Guru sekumpul 2 juta lebih Wah luar biasa Tapi ternyata benar juga Yang nggak hadir lebih banyak Maka itulah saya tanya Apakah ada sudah penelitiannya Ustaz? Iya di mana diambil sampelnya? Hampir seluruh provinsi Indonesia. Berapa hasilnya? Hasilnya sangat mencengangkan dan sangat sangat-sangat memiriskan hati kita. Ternyata jumlahnya cuma 15 persen. 85 persen nggak pernah berjumpa dengan para ulama, nggak pernah duduk bersama para ulama. Mohon maaf, kami kami ini semuanya hanya mau balik. Dan itu sudah dijelaskan dalam Al-Quran, di mana Allah Taala firman, Inna ma anta muzakir, las mu Kamu itu hanya menyampaikan, kamu hanya mengingatkan, kamu nggak bisa memaksakan kamu harus mengikuti ajaran Nabi Muhammad nggak bisa bahkan Nabi Muhammad sendiri tegar Allah Ta'ala inna galatah di hababta walakin Allah yahdi mayyasha di saat itulah kami teringat dan semoga semuanya mengingat kenapa Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya selalu beliau bersabda inna ma'ana bashar misrukum inna ma'ana bashar misrukum inna ma'ana bashar misrukum selalu beliau ucapkan itu bahkan dalam Al-Quran juga disebutkan untuk apa? artinya ada kesan yang harus kita ambil kita petik Kata ulama ada dua hal. Yang pertama, Nabi Muhammad itu sama seperti manusia biasa. Kalau kita itu punya anak dihormati, dimuliakan, pasti orang tua itu senang gembira. Tapi kalau anaknya tidak dihormati, tidak dimuliakan seperti saya tadi. Saya punya anak Umar yang pegang HP itu. Nah itu beliau di sana tadi saya panggil ke sini biar dia itu bangga biar dekat lebih dekat kepada Ustaz Uwas alhamdulillah mau dia ke sini dikasih tempat bangga saya tapi kalau semua waktu saya suruh maju, enggak boleh sama murid-muridnya Habib Naufal kecewa saya karena saya manusia, bukan malaikat. Nabi Muhammad SAW juga seperti itu. Kalau seumpama ada anak cucunya dicaci maki, dihujat, difitnah, apa nabi Muhammad SAW tidak kecewa hatinya. Itu yang pertama, yang kedua. Karena Nabi Muhammad SAW mengatakan demikian, sebagaimana kita punya cita-cita, kita punya angan-angan, kita punya kehendak, kita punya yang namanya. Permintaan dan harapan daripada Allah Ta'ala yang sampai kita bangun malam, kita minta pada Allah Ta'ala itu kan permintaan. Nabi Muhammad juga punya, Nabi Muhammad punya cita-cita. Nabi Muhammad punya angan-angan kalau kita ingin tahu apa cita-citanya Nabi Muhammad, apa angan-angan Nabi Muhammad, apakah hendak Nabi Muhammad, apa harapan Nabi Muhammad, harapannya cita-citanya, angan-angannya. Tidak ada seorang pun daripada umatnya Nabi Muhammad kecuali masuk surga bersama Nabi Muhammad. Ini menjadi dambaannya lebih muhammad, nah sekarang 38 persen sehingga yang ketiga, faktor saya gembira bahagia pada malam ini semoga dengan kami berkumpul ini kami bolehlah menggalang atau memformulakan satu formula yang hebat, yang bisa menandingi para eh, apa namanya, pembantu kroni-kroni -pembantu setan itu saya tanyakan, saya sampaikan apa yang saya sampaikan itu kepada Habib Umar bin Hafid, guru kami. Semoga Hafidullah Hafidullah wa umrahu fi khairin wa wa afiyah hayati. Apa kata beliau? Kalau ini merupakan sebuah gawinya Nabi Muhammad SAW, kenapa kita tidak iklankan? Iklankan. Ini termasuk iklan sekarang nih. Alhamdulillah kita bisa duduk bersama-sama. Insya Allah ini adalah awal yang baik yang dimulai bukan dari Solo, bukan dari Bangil, tapi dimulai dari kota Madinah. Di mana saya duduk-duduk bersama Habib Novel, lalu bilang saya kata saya duduk-duduk bercengkrama bersama beliau, saya katakan beliau, ayo kita bikin gebrakan nasional di sini. Untuk kamu, Menyenangkan hati baginda Rasul Muhammad SAW. Nabi Muhammad ingin semuanya tahu sholat, tahu uduk, bagaimana caranya bakti sama orang tua. Itu yang kedua, yang ketiga faktornya. Mohon maaf agak panjangkan ini penting sekali. Pernah salah satu daripada putra abah saya, Habib Hasan Baharun, pada malam delapan sofar, kira-kira sembilan -kira tahun yang lalu bermimpi Nabi Muhammad SAW. Ceritanya begini, dia datang berjarak ke makam ayah saya, Habib Hasan Baharun, baca Quran. Ketika membaca Quran, tiba-tiba datang rohaninya. Entah apa sebabnya tiba-tiba beliau menangis. Menangis sejadi-jadinya. Subhanallah ketika dia sedang menangis tiba-tiba terdengar suaranya Nabi Muhammad SAW dari dalam makam saya punya abah. Di dalam hadis Bukhari sebutkan man fil manam fa inna syaitan la Yang bermimpi Nabi sallallahu maka dia itu melihat sesuatu yang benar, setan tidak akan menyerupai Nabi sallallahu Kata Nabi, "Ma aktsaru Alangkah banyaknya kerusakan umatku di zaman ini. Diulangi tiga kali sampai Nabi sallallahu menangis. yang bermimpi itu berdiri lalu kemudian dia berkata kepada Nabi Muhammad SAW Galiya Rasulullah inni ba'ubzil jami'a ugati kulha lid da'wa ilallah aku akan habiskan waktuku semuanya untuk da'wa ilallah senang Nabi Muhammad keluar dari makam saya punya ayah kemudian beliau katakan kepada yang bermimpi ya waladi atarifu ma sababu fasadi ummati fi hadzal zaman apakah kamu tahu apa sebab kerusakan umatku di zaman ini gelak ya rasulullah liannahum mayatamasaku nabi kitabin la masilalahu karena mereka tidak lagi berpegang teguh dengan satu kitab yang tidak ada bandingannya kitab apa ya Rasulullah? maka dijawab nabi Ahya ulumuddin imam ghazali mana sekarang di diantara kita yang mengajarkan ehya ulumuddin Ahya ulumuddin nilai yang mengajarkan saya punya abah supaya saya itu menjadi orang yang paling rendah alhamdulillah dimanapun saya berada masih teringat itu apalagi pesannya yang berikutnya di mana saya punya apa bilang segaf dari sekarang sampai kamu meninggal kamu harus berada di titik nol saya pikir gampang titik nol nggak naik naik nggak taunya titik nol itu susah banget apa yang kita sekarang pakai dari mulai gelar dari mulai tindakan ilmu semuanya semuanya itu datang daripada Allah anugerah daripada Allah kita ini dimanja nggak punya apa-apa Ilmu datangnya daripada Allah, kesempatan datangnya daripada Allah, cinta semua orang mau mendengar juga dari Allah. Apa yang mau kita banggakan? Itu maksudnya saya punya apa? Harus berada di titik nol. Itulah bangganya luar biasa bisa berjumpa dengan empat ulama yang saya banggakan, yang saya doakan selalu. Semoga beliau bisa menyenangkan hati bagi Rasul Muhammad SAW. Bukan cuma di Solo, bukan juga di Kalimantan, tapi Nusantara, bahkan dunia semuanya harus tergugah bagaimana caranya supaya mereka itu mendengar syariatnya Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah banyak ilmu yang kita dah dapat. Nah sekarang yang nomor tiga menjawab ya, yang sudah dapat isyarat dengan dua tongkat. Ya sesuai penafsiran hatinya Ustaz Abdul Somad saya nggak mau menafsirkan apa maksudnya isyarat untuk apa ya Wallahu alam eh, karena mau nikah lagi saja tadi baru bilang mau nikah lagi masa tiba-tiba langsung nikah dua kan Nggak mungkin ya Udah, Ustaz. pertanyaan masih yang tadi ya Bibi. Oh. <laughs> masih Ustaz Ismail Maulana dulu ketika masih kecil selalu diajak oleh almarhumah ibu kalau acara walimah acara khitan selalunya di kampung kami baca maulid barzanji selesai acara baca maulid barzanji itu saya selalu ikut bukan karena barzanjinya tapi karena pelut kuning dengan ayam panggangnya disitulah saya lihat bagaimana ulama dimuliakan ada ulama karismatik di kampung kami namanya Syekh Muhammad Ali Syekh Muhammad Ali ini murid langsung dari Sayyid Alawi Makanya ketika Said Muhammad datang ke Medan Sumatera Utara, beliau temui murid-muridnya itu salah satunya adalah Syekh Muhammad Ali. Jadi begitu itulah kesan pertama saya melihat ulama sorbannya. Kemudian saya didekatkan dengan mereka, dipoto-fotonya dicetak, disimpan. Itu menjadi sumber inspirasi bagi saya. Saya selalu ingin seperti mereka. Makanya diam-diam saya ambil sorban, saya pasang, saya lihat di kaca. Walaupun sampai sekarang nggak pede juga. <laughs> Tapi saya selalu dalam hati ingin seperti mereka. Makanya ketika saya sampai kelas 3 Madrasah Sanawiyah SMP, habis sholat subuh saya temui Imam Masjid Raya Medan Sumatera Utara. Namanya Syekh Jalaluddin Abdul Muttalib. Assalamualaikum Sheikh. Waalaikumsalam. Saya mau sekolah ke Makkah Sheikh. Lama dia lihat saya. Sekarang baru saya tahu jawabannya. Karena kalau anak kelas 3 SMP datang mau ke Makkah itu pasti ini anak waras apa? Habis <silence> sholat subuh saya datang ke rumahnya di Simpang Limun, Medan. Saya, <silence> saya mau ke Makkah. Dia tanya, kamu kelas berapa sekarang? Baru tamat sanawiyah di al Jamiatul Wasliyah. Nanti setelah tamat aliyah datang ke sini. Jadi dari dulu saya selalu ingin seperti mereka. Ingin menuntut ilmu. Di mana mereka menuntut ilmu. Selalu terobsesi dan itu adalah dari pendidikan keluarga. Saya masih ingat dulu ketika dipesankan oleh orang tua, ada laki-laki namanya Syarif, kalau perempuan namanya Syarifah. Nanti kalau kau ketemu dengan mereka, jangan jalan di belakang mereka, jangan jalan di depan mereka. Kalau jalan di belakang mereka, jangan tatap mereka lama-lama, itu kurang adab, kau tundukkan pandanganmu. Nanti kalau kau jalan depan mereka, punggungmu bebisul. Bagi saya itu nasihat yang biasa, tapi sekarang saya pahami itu. Allah temukan saya dengan syarif. Allah temukan saya dengan syarifah. Saya biarkan bagaimana cara Allah skenario Allah mempertemukan saya dengan ulama-ulama besar itu. Tiba-tiba kontrak dengan TV nasional yang sudah dijanjikan tiga hari di Jakarta batal. Lalu kemudian saya cari hotel tempat Habib Umar bin Hafiz menginap, Hotel Crown tiga tahun yang lalu, saya nginap di situ. Niat saya cuma mau ngelihat beliau Salat subuh dari jauh. Maka begitu saya tahu tempat ruang Salat subuh convention hall hotel Crown, saya pun di belakang. Kemudian tak lama setelah itu ada yang mengajak saya ke depan, persis di belakang Habib Umar. Setelah selesai pas sarapan datang panitia. Ustaz Somad nanti yang menterjemah adalah Habib Jindan dan Ustaz Somad yang akan menjadi pembawa acara. Lalu kemudian ketika di Istiqlal saya akan hadir juga melihat beliau lagi menikmati bagaimana bisa duduk dengan ulama Masya Allah Tawarakallah dan diminta saya duduk di atas majlis lalu kemudian dalam susunan ditulis akan bicara Saya tidak bisa bicara apa-apa. Saya sampai di atas saya cerita bahwa ada jamaah yang bermimpi sebelumnya seminggu Ustaz Somad. Saya mimpi melihat Ustaz satu majlis dengan Habib Umar. Apa maknanya Ustaz? Makna mimpimu adalah bahwa kita tetap dalam ahlu sunnah wal jamaah. PD-nya saya menjawab seperti itu. Seminggu setelah itu baru saya tahu rupanya takwilnya salah. Takwilnya adalah memang kau akan benar-benar satu majlis dengan mereka. Jadi betul kata Nabi Al Maru Ma'aman Ahab. Kalau ada rasa cintamu di dalam Allah akan pertemukan engkau dengan cara Allah bukan dengan caramu. Berapa banyak kau ingin membuat suatu pertemuan tidak bertemu kalau tidak kata Allah. Berapa lama saya mengimpikan bertemu dengan Buya Yahya? Enggak ketemu. Tapi begitu ada satu momen di Batam kami bertemu satu majelis. Ustaz salat kata supir angkot, supir teksi. Ustaz dicari-cari Habib Novel. Ini videonya. Kalau ketemu dengan Ustaz Abdul Somad, bagi tahu dengan dia, saya mau ketemu dengan dia. Semua orang. Saya lihat bagaimana cara Allah mempertemukan saya dengan Habib Novel. Gagal di Hong Kong. Datang orang Aceh, mau melibur hati yang sedang sedih. 26 Desember peristiwa tsunami bertemu di Banda Aceh dengan Habib Novel disandingkan kami dengan pakaian adat Aceh begitu Allah mempertemukan tidak di Solo, tidak di Riau, tidak di Jakarta tapi di tempat awalnya Islam datang ke Nusa Tenggara lama saya sudah melihat video-video Habib Sagaf Al-Duktur Al-Habib Sagaf Ibni Sayyidin Al-Hasan Baharud saya tonton saya mau lihat bagaimana cara Allah mempertemukan kami. Dipertemukan di majelis Habib Novel. Banyak hal. Ada obsesi Ustadz di depan ketemu dengan siapa lagi? Ada, tapi saya tak ceritakan sekarang. Saya ingin bagaimana Allah mengatur pertemuan itu di masa akan datang. Rasanya bagaimana? Saya baru saja minum susu dicampur dengan jahe itu tidak bisa saya rasakan rasa itu tak bisa saya ceritakan karena semua rasa kalau diceritakan dengan kata kata pasti berdusta Allah. lam ya'rif man lam tidak ada orang yang tahu innal kalama la fil fuadi wa lisanu alal fuadi dalila nanti kalau saya ceritakan gimana rasanya air itu Pak Ustadz rasa susu saya bohong ternyata ada jahenya Bagaimana perasaan Ustadz hari ini? Senang, tenang. Huwallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin. Sakinah itu datangnya dari Allah, tempat dia berada dalam hati. Tapi bagaimana cara Allah menemukannya, menurunkannya ke dalam hati? Ada yang mengatakan dengan banyak berselawat. Betul, dengan banyak berselawat kita merasakan ketenangan. Ada yang mengatakan dengan banyak membaca Al-Qur'an. Betul, dengan membaca Qur'an kita merasakan ketenangan tapi ada satu lagi yang disebut Mujala Satu Salihin hati Ono Lima Pekarane salah satu diantaranya adalah duduk-duduk dengan orang soleh dan hari ini saya merasakan itu kalau ada orang yang tidak merasakan itu dia perlu curiga, apakah dia punya hati atau tidak maka rasanya itu aja Habib Jazakumullah. Alhamdulillah giliran Bapak Novel untuk menjawab pertanyaan dari Abi Muhammad. Saya tuh sampai hari ini lagi melamar kepada para aulia untuk diakui sebagai pelayan mereka. Tapi saya belum dapat jawaban lulus. Jadi saya ini cuman pengen melayani beliau-beliau. Biar saya dapat predikat lulus sebagai pelayan para wali, pelayan para wali. Jadi semua ini dibuat ya, semua ini diselenggarakan hanya untuk melayani orang-orang yang dicintai oleh para aulia yaitu para ulama. Jadi kalau ditanya perasaan saya apa? Perasaan saya senang tapi juga was-was. Ya, was-wasnya apa? Kapan saya lulus? kapan saya lulus? Karena tadi Ustadz Abdul Somad cerita. Itu tesisnya 300 halaman ya. Tadi saya angkanya enggak apal betul ya. Dengan bahasa Arab. Ya. Tapi karena emak beliau almarhumah manggil, "Somad pulang." Beliau katakan, "Sebentar, Mak." Cuman karena ngomong sebentar, "Mak," gitu ya. Cuman ngomong sebentar, enggak langsung pulang. "Kamu pulang sini." "Sebentar, Mak," dengan sopan santun. "Sebentar, Mak, saya mau melamar ke UIN, ya." Ke UIN. Semua tes lewat tinggal satu lawan satu satu lawan satu yang satu ini Masya Allah tesisnya 300 halaman bahasa Arabnya luar biasa iya penjabarannya luar biasa tapi kira-kira ngomong mak sebentar jawaban SMS apa somat kamu gak lulus akhirnya pulang 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 ketemu mak itu yang saya khawatirkan saya seperti ini kemudian nanti kalau ujung-ujungnya gak lulus ya naudzubillah min mentalik maka pesan saya kepada semua, ya semua teman-teman saya, teruslah layani orang-orang soleh, teruslah layani ula ulama. Jadi pelayan itu enak. Gini babe. saya ini uh, bilang jadi pelayan itu enak karena anda tahu pelayannya presiden, itu yang tinggal di istana ya pelayannya presiden, betul? Ya, presiden punya kamar. Ya presiden butuh teh butuh kopi pelayannya dipanggil teh kopi yang dipanggil pelayannya yang boleh masuk ruangan itu adalah pel pelayannya yang lain masya Allah pemeriksaan macam-macam pelayan nggak pakai diperiksa bawa kopinya bawa tehnya keluar masuk kamar bahasa Solo budas budus Sakar pediwe gitu ya nggak jadi masalah silahkan ma masuk baru pelayannya presiden itu dipanggil dicari sama pre presiden buatkan kopi dan lain sebagainya. Bagaimana kalau kita diaku jadi pelayannya para wali? Masuk jannah nggak usah repot-repot, nggak -repot. pakai pemeriksaan, dikubur selesai ya, dikubur nggak pakai diperiksa, periksa. Makanya saya lagi apa ya uh, belajar untuk jadi. Ini saya ngomong bener loh ya. Saya belajar pengen jadi pelayannya para wali. Nah diantaranya cara melayani para wali adalah melayani anak cucunya. Ustaz Abdul Somad ini Masya Allah leluhurnya orang soleh yang luar biasa saya niat menyenangkan kakeknya itu kakek buyutnya biar seneng gitu ya beliau-beliau di samping kiri saya apalagi B. Muhammad ini kalian kan gak usah dibahas Memang kakek beliau adalah guru guru saya semua saya lakukan pengen nyenengkan kak kakeknya gitu nah maka saya minta anda semua jadilah muslim yang begitu yang melayani ulama melayani orang soleh Oh enak enak. Terakhir Bib, kan ini jawab pertanyaan Bib Muhammad ya. Kok semua lihat saya kenapa ini? Bentar. Ini yang bermasalah Bib Muhammad. Ini pertanyaannya tadi yang jawabannya paling panjang Bib Muhammad ya. Pertanyaan saya jawabannya bisa pendek-pendek. Kalau pertanyaan beliau nggak bisa pendek, jawabannya harus pan panjang. Saya mau nanya sama semuanya, tolong dijawab jujur dengan satu satu kata saja ya. Ini Indonesia menyaksikan, dunia menyaksikan, akhirat juga menyaksikan. Apakah hati anda merasakan rasa bahagia? Apakah hati anda merasakan rasa bahagia? Apakah hati anda merasakan rasa senang? Maka anda ciri-ciri penghuni surga. Maka anda ciri-ciri penghuni surga. Illa man atallaha biqalbin salim. kecuali orang yang datang menghadap Allah dengan hati yang selamat lihat muslim yang begini kumpul senang lihat muslim yang begini duduk-duduk bahagia ini nikmatnya luar biasa sementara kita kemarin-kemarin senangnya kalau lihat gunung kemarin-kemarin senangnya kalau lihat laut ya kemarin-kemarin senangnya lihat yang dilihat sekarang lihat Ustadz Abdul Somad yang kurus begini seneng ini gak ada yang rawat soalnya kesian saudara Saya itu biasa fokus pada pertanyaan awal. Walaupun udah belok kemana ya, nanti ujungnya tetap nembak yang per pertama tadi. Biarlah beliau merenungkan gitu ya. Dan jawabannya tetap jadi rahasia. Ya, saya juga yakin tidak akan diberitahu. Ya, tidak akan diberi tahu, kecuali nanti kalau sudah waktunya diberi tahu. Dan saya tidak tidak mau kurang kerjaan berusaha cari tahu sesuatu yang saya tidak diberi tahu. Itu namanya repotnya luar biasa. Alhamdulillah. Intinya, majelis malam ini buat saya bahagia, buat beliau tadi juga bahagia. Buat beliau, bahagia, buat beliau bahagia, buat beliau bahagia, buat beliau bahagia, buat Anda semua bahagia. Jadi, kalau udah bahagia turun, ya Corona selesai, saudara-saudara. Rahmat turun, saya minta sama Allah Ta'ala diturunkan obat untuk penyakit yang satu ini terutama obat dari hati-hati kita jangan sampai takut dengan penyakit apa apapun tenang hatinya tenang jiwanya berusaha semaksimal mungkin untuk menghindari segala macam penyakit tapi hatinya tetap tenang dan bahagia dah ngapain ngobrol sama anda lagi mm -mm, enak ngobrol sama beliau ini pulang boleh sekarang ini kok oh ini menunggu apa lagi udah malam masih lanjut dikit saya belum pernah merasa waktu sepanjang ini ya barokah betul waktu ya ya sudah ngobrol sampai yang ngobrol ini udah sudah, sudah malas ngobrol kami ini udah malas ngobrol pengennya peluk pelukan saudara saudara ya jika memang apa dua jasad bertemu itu hilanglah kata kata jika udah dua jasad itu bertemu maka kata kata itu hi, hilang Terakhir sebelum usai, karena jam 10 janji saya kita akan akhiri duduk ini, kemudian nanti akan makan. Ya, sebisanya, seadanya kita akan makan-makan insyaallah barokah. Kemudian Ustadz Abdul Somad, Abib Segaf, Yahya sama saya istirahat sebentar, duduk-duduk. Saya malam ini akan nyopir ke Jakarta. Insyaallah saya akan nyopir ke Jakarta besok pagi itu anaknya teman saya nikah saya jadi saksinya dan akad nikah jam 7 pagi saya saksinya jadi kalau saya nggak datang ya kemungkinan pernikahannya diundur itu nah, daripada nanti buat susah orang maka ya jangan sampai saya tidak ada datang saya usaha datang ini ya. usaha da datang nah ini makanya salah satu cara untuk melarikan diri saudara-saudara ya punya punya alasan tetap saya mau nanya kepada beliau-beliau belum selesai pertanyaannya, tapi sebelum nanya sama beliau-beliau, saya akan mengizinkan satu orang yang saya pilih untuk nanya. Dan pertanyaannya, apa namanya, gak boleh mikir, boleh misalnya nanya gini ya, Ustadz Abdus Somad, uh, Habib Novel, Habib Muhammad, bla 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 gitu ya, uh, pengen jadi orang kaya atau miskin, boleh. Ya, as as nanya gitu, yang penting pertanyaan yang bagus, yang so, yang soleh gitu ya. Uh, tapi nanya tidak akan saya serahkan mic kalau serahkan mic nanti rebutan di sini. Maka kirim pesan ya ke WhatsApp. Ya, sekarang juga handphone saya di sini Bapak. Ya. Nomor saya itu nomor share-sharean kok. Semua orang boleh punya nomornya. Tidak ada yang istimewa dari Habib Novel ya. Kirim pesan ke WhatsApp nomor 081 22 80 60 916. 081 22 80 enam Saya bebas milih pertanyaan yang masuk ya. E, satu saja yang saya mau bacakan. Kira-kira setuju atau enggak setuju? Eh biar tahu ya, kira-kira orang nanya apa gitu ya tentang pertemuan seperti seperti ini dan alhamdulillah sebelum berakhir saya mengucapkan kepada e, Pak Lurah ya. Pak Camat, Pak RT, Pak RW, ya, kemudian kepada Wali Kota Solo, ya, beserta semua jajarannya, kemudian kepada Kamtibmas, ya, Pak Hansip yang jaga di pojok sana, kemudian teman-teman dari Polsek, ya, di setiap sudutnya ada teman-teman dari Polsek, di tengah-tengah kita dari apa namanya Polres yang membantu, ya, membantu untuk membuat acara ini berjalan dengan baik dan ter tertib Beliau-beliau bekerja dengan keras semuanya, maka saya ucapkan jazakumullah khairan kathira. Mudah-mudahan dapat berkah yang besar dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma, amin. Ya, ini jangan-jangan uh, WA saya jadi error ya. Kalau WA-nya jadi error, pertanyaannya nggak bisa masuk nanti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Hmm. Assalamualaikum Habib Saya ingin bertanya Saya tidak milih ya Saya juga tidak tahu siapa ini yang WA Assalamualaikum Habib Saya ingin bertanya Kalau saya meninggal saat saya disuruh Dan dalam perjalanan Untuk membeli rokok Untuk dijual Atau dalam kondisi sudah terbeli saya ini termasuk orang yang meninggal soal khotimah atau tidak ini pertanyaannya unik juga ya jadi ada orang nanya ke saya ke kita di sini kalau dalam perjalanan tiba-tiba disuruh membelikan rokok nah kemudian rokoknya itu belum sempat dibeli atau sudah terbeli nah saat itu tiba-tiba meninggal dunia itu sul su khotimah atau ti? tidak ini kelihatannya yang paling pantas menjawab Ustadz Abdul Somad jadi saya mau menyelamatkan beliau-beliau ya jadi biar Ustadz Abdul Somad yang menja menjawab pokoknya yang enggak enak enggak enak biar Ustadz Abdul Somad Ustadz Abdul Somad itu jatahnya dapat yang enggak enak enggak enak kalau Abib novel ini yang enak enak-enak Habib -enak. segaf biaya yang enak-enak beliau sudah berpengalaman yang enggak enak-enak betul Ustaz? Karena saya merasa pertanyaan itu tadi pasti akan dijawab oleh guru-guru kita, jadi saya nggak dengar tadi. Terus terang Habib, wallahi nggak saya dengar. Karena saya merasa itu untuk guru-guru kita yang lebih layak. Syekhna. Bukan, yeah. bukan tidak menghormati Habib. Betul betul. Ust. Abdul Somad nggak dengar, maka akan saya perdengarkan sekali lagi. Hmm. Jadi pertanyaan ini kita tujukan pada Ustadz Abdul Somad. Setuju kawan? Oke, okay. ada orang nanya, saya pergi dalam perjalanan, kemudian ada yang nyuruh saya untuk membelikan rokok. Yeah. Nah, rokoknya itu entah sudah sempat terbeli atau belum sempat terbeli, ketemu malaikat Israel, saya meninggal dunia. Yeah. Itu meninggalnya sulh khotimah atau tidak gitu? Oh. Mohon izin bu Yahya, Sidil Habib. Jadi menurut saya jarang-jarang nih saya jawab menurut saya. Tergantung hukum rokoknya dia pilih haram atau makruh. Jadi kalau dia memilih hukum rokok itu haram seperti mufti Syekh Ali Jum'ah atau fatwa yang mengatakan haram, maka membeli barang yang haram berarti perbuatan itu ha? haram jauh dari ridho Allah subhanahu wa ta'ala maka bisa masuk su'ul khatimah tapi kalau dia pakai fatwa mu'i mu'i rokok itu kan makruh rokok itu haram bagi ibu hamil ibu menyusui orang tua renta sakit keras kalau dia pakai fatwa mu'i makruh ya sama seperti orang beli jengkol sama pete Waktu mau beli jengkol mati, ya nggak apa-apa karena nggak sampai haram. ini saya kira jawaban yang lebih selamat. <tuh> Wallahu alam Soalnya saya walaupun udah <tuh> punya dua tongkat ngeri-ngeri sedap juga ini Habib. Jazakumullah khairan, <tuh> alhamdulillah. Jadi sebetulnya Beliau, beliau ini kan nggak perlu ceramah ya duduk santai itu kan juga menyenang menyenangkan tidak harus ceramah berdiri berjam-jam teriak-teriak duduk santai ini kan sesuatu yang menyenangkan dan ini duduk santai ini saya kemas seperti ini juga apa namanya wasiat dari salah satu guru saya ajak saja duduk santai ngobrol biar orang lihat ya bagaimana keakraban para ulama ya biar orang lihat bagaimana yang disampaikan oleh para ulama ini yang beliau-beliau ini ulama tadi biar menjadi pelajaran yang yang baik terakhir saya itu sebetulnya enggak pengen ngakhiri cuman memang segala satu harus ada akhirnya dan mulai lagi segala sesuatu harus ada akhirnya dan mulai lagi segala sesuatu harus ada akhirnya dan mulai lagi segala sesuatu harus ada akhirnya dan mulai lagi. Yang paham paham, yang nggak paham nggak usah. Kalau nggak paham, kater. Keterlaluan ya. Insya Allah paham. Terutama beliau, Insya Allah paham. Jarang-jarang loh orang bisa megang-megang begini. Oh jarang. Ini saya megang-megang terus nih. Eh Rahimakumullah. Saya mau minta nasihat. Ya singkat. Ya nasihat singkat. Dari uh, beliau bertiga khususnya, kalau saya sampai Muhammad ini kan memang partner, dan ini biasa nih, tempat CS-an itu ya, CS-an sama-sama, sama-sama kuli gitu ya, sama-sama kuli. Kalau ini, ini majikan-majikan, bos-bos, saya mau minta nasihat pada beliau bertiga, singkat nasihatnya, uh, sarannya untuk majelis ilmu yang kami kelola bersama ini ya majelis ilmu yang kami kelola ber bersama karena saya nyantri cuma enam bulan ya. nyantri cuma enam bulan uh, kepada Buya Yahya tolong nasihat dan sarannya untuk saya dan Habib Muhammad nih dan teman-teman saya yang ada di sini semuanya nih hadir nih tuh lihat tuh rebutan tuh Bocor rebutan nolak, kamu beli antum dulu, antum enggak antum dulu, antum dulu. Ini kalau gini terus nggak jawab jawab saudara-saudara. Intisal ya -saudara. Umar, <laughs> diperintah oleh beliau kami laksanakan. Baik, eh, Subhanallah, mungkin nasihat untuk diri sendiri dan juga semua majelis. Eh, kalau jadilah orang cerdas, kalau kita melihat bahwasanya Anda yakin atau tidak, kalau majelis ini adalah penuh berkah, Anda yakin tidak? Kalau majelis inilah yang menjadi sebab keselamatan, baik, sederhana. Kalau kita meyakini, yakin, ibaratnya begini: jika suatu ketika kita yang senang duit, senang fulus, ada sebuah toko. Ternyata di situ membagi-bagikan hadiah atau ada diskon besar-besaran. Cuman syaratnya untuk mendapatkan hadiah harus datang. Hadiahnya besar. Ada uang 500.000, minyak goreng 5 kilo lengkap untuk rumah tangga. Tapi yang mendapatkannya, yang boleh mengambil hanya yang datang. Kira-kira kalau Anda yang butuh memerlukan di rumahnya kebutuhan barang makanan, kira-kira Anda mengambil atau tidak? Mengambil, saya ambil. Kemudian kira-kira Anda punya anak kira-kira suruh ngambil enggak? Karena kalau Anda sendiri hanya ngambil satu paket. Kalau saya karena saya senang duit misalnya dan senang benar semuanya senang duit. Senang dunia karena hidup di dunia, ya pun nanti Habib novel untuk bangun pondok, ya. Ah, saya akan bawa anak saya untuk mengambil. Karena saya benar-benar yakin bahwa saya akan dapat hadiah. Itu pun berpura-pura, nggak ada. Mana toko ngasih hadiah sebegitu? Nggak ada kan? Sekarang Anda sudah bilang yakin pondok ini, apa pesantren tempat majelis ini ada berkah, yakin di sinilah keselamatan kita. Maka sangat aneh kalau ternyata Anda tidak menggerakkan orang yang bersama Anda ke tempat ini. Aneh. Mana istrimu? Jomblo? Cepat nikah. Mana anakmu, mana saudaramu? Bawa, maka kalau Anda meyakini tempat mulia bawa Kalau Anda tidak membawa berarti Anda yang semula cerdas menjadi tidak cerdas ini saja wallahu alam Iya Ya, e, karena beliau minta singkat dan padat ya e, Jadi begini, kita semua merasa bahagia kan? karena Habib Novel ngasih uang? Tidak. Karena Habib Novel memberikan sesuatu benda yang berharga? Tidak. Tapi senangnya kita karena kita berjumpa dengan para ulama yang kita tauladani ini. Yang semoga panjang umur semuanya ini. Rasa senang dan bahagia itu letaknya itu di mana? Di dada. Perasaan. Bukan materi. Ini yang digandakan oleh Nabi Muhammad untuk semua umatnya. Yang semacam inilah yang ditutup oleh Nabi Muhammad untuk menyampaikannya. Ingat, kita sebagai umat yang Nabi Muhammad yang begitu dicintai oleh Nabi Muhammad. Yang sampai cintanya Nabi Muhammad kepada kita itu sampai beliau katakan lebih cinta beliau kepada kita, daripada orang tua kita, bahkan lebih cinta beliau kepada kita, daripada kita sendiri cinta kepada diri kita. Sampai-sampai Nabi Hasan nggak mau mengikuti para... pemimpin-pemimpin sekarang ini yang cuma ngaku saja tapi enggak ada buktinya. Beliau buktikan ucapannya itu dengan mengatakan bahkan diawali dengan sumpah, wallahi law yushaku ahadikum bi fi rijlihi la ajidu alamaha fi Demi Allah, kalau sumpah maka kaki kalian terkena duri, sakit bukan? Demi Allah, aku rasakan sakitnya dalam hatiku. Semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dirasakan sakitnya oleh Nabi Muhammad. Bahagia ini Nabi Muhammad ingin semuanya bahagia, bukan cuma kita. Ingat Nabi Muhammad telah bersabda, la yu'minu hatta yuhibba akhihi ma yuhibbu nafsi. Kalau kita tidak ingin yang di luar sana ikut merasa bahagia bersama kita seperti yang kita rasakan pada malam ini berarti kita bukan mukmin. Mukmin kita ingin semuanya bahagia. Bagaimana caranya? Kita harus mereka itu bahagia sama seperti bagian kita pada malam ini. Gimana caranya? Seperti kata Abu Yahya, bahwa bawa ke tempat ini. Itu. Kemudian jangan lupa kita sebagai umatnya begitu dicintainya kita sudah memintai mendapatkan suatu permintaan daripada Nabi kita Muhammad SAW. Tidak ada seorang pun daripada umat ini yang lahir kecuali mendapatkan permintaan langsung dari Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tidak pernah minta jabatan, harta benda, tidak. Tapi Nabi Muhammad minta satu hal saja. Apa itu? Baligu anni walau ayah. Sampaikan dariku, walaupun hanya satu ayat, sampaikan. Ajak mereka majlis-majlis taklim. Ajak mereka itu untuk bertemu dengan ulama ajak mereka itu supaya mendengarkan ayat Al-Quran karena yang membawa rahasia daripada syariat Nabi Muhammad bukannya membawa ini, bukan mereka yang balik, tapi rahasianya itu terletak pada Al-Qurannya dan hadisnya disampaikan kemudian yang kedua, yang terakhir saya sampaikan silahkan anak-anak kita meletakkan mereka di dalam pendidikan yang bagaimanapun silahkan tapi gunakan logika kita ini zaman yang disampaikan Nabi Muhammad SAW jauh sebelumnya, 1400 tahun yang lalu. Antum, satakunu fi zamanin, halakur rojli ala Bakal datang suatu zaman pada kalian nanti, di mana kebinasaan seseorang terletak justru di tangan kedua orang tuanya. Mungkin kedua orang tua menjadi sebab binasa? Mungkin. Dari segi apa? Pendidikan. Salah meletakkan. Silahkan kita letakkan pendidikan anak kita di mana saja tapi gunakan logika kita. Jangan kita cuma dikatakan orang pintar, bangga dikatakan orang bodoh, marah tapi kita tidak gunakan otak kita. Bagaimana mungkin anak kita berbakti pada orang tuanya? Kalau mereka tidak pernah diajarkan bagaimana berbakti pada orang tua. Bagaimana mungkin mereka punya hati yang bersih kalau mereka tidak pernah diajarkan bagaimana punya hati yang bersih? Bagaimana mungkin mereka itu tahu bagaimana caranya supaya takut kepada Allah taala? Ulama ini mereka itu dimuliakan Allah Ta'ala itu bukan karena wajahnya yang tampan-tampan tidak tapi ilmu ya dalam hadis ilmu yang ada di dalam dada mereka itulah yang mengingatkan mereka sedih jangan sedih mau berbuat haram jangan mau meninggalkan kewajiban jangan itu yang menjadikan mereka-mereka itu mulia oleh karenanya pokok yang terakhir adalah ingat kehidupan kita antara dua bahagia atau sengsara kalau kita ingin bahagia, dengarkan firman Allah Ta'ala. Man amila solihan min zakarin au unsa wa huwa mu'minun hayatan Siapapun yang beramal soleh, laki maupun perempuan, asalkan gelandasi dan keimanan, pasti kami akan berikan kehidupan yang sangat menyenangkan. Enggak mungkin kita beriman kecuali kita harus belajar dulu. Yang kedua, man a'rodo fa inna wa nahsyuruhu Barang siapa? Yang berpaling pada zikirku, syariatku, majelisku, ulama ku. maka kata Allah Ta'ala aku akan berikan baginya kehidupan yang sangat menyempitkan dan kami akan bangkitkan nanti di akhirat dalam keadaan buta semoga kita semuanya dan seluruh kaum muslim di Indonesia ini dan seluruh dunia semuanya mengenal Nabi Muhammad dan tahu syariat Nabi Muhammad Habib Novel, kita izin sebelum Ustaz Abdul Somad mulai tadi Ustaz Abdul Somad yang sekarang Ustaz Abdul Somad, kita harus ngerjain Habib Novel hari ini so, denger dengar dengar ada yang bisikin milat ini mau diapain sekarang <SILENGAL> betul Hah? jadi milatnya 15 rojab tapi memang malam ini syukuran milat wah oh, ini itu berarti oh, uh. <SILENGAL> uh. <SILENGAL> wah memang satu sangat baik betul diajak ngerjain malah salaman baik baik tidak <SILENGAL> ah, yes. sama saya sudah gagal saya kalau gitu sih so. enggak Mem memang saya, kata guru saya, Habib Anies, bejo ini beruntung gitu ya. Walaupun mau dikerjain, hasilnya dapat ciuman. <laughs> bejo Siap dikerjain, Ustad saya, mau ngerjain Ustaz saya siap. Mau apapun dengan siap sama dengan Ustaz Abdul Somad Mau sama Cuman saya ingin minta kita akan berikan hadiah apa Habib Novel, insya Allah gimana? Hadiah yang serius karena Allah, karena beliau membangun majelis. Bagaimana kalau semua punya niat? Kalau ndak punya uang hari ini niat saya akan kerja cari uang. Bagaimana majelis beliau itu segera diberesin? Hadiah untuk beliau. Amin. Yang tidak punya duit saya akan kerja, saya akan sisihkan uangnya nanti saya kirim niat malam ini untuk hadiah. Semoga Habib Novel panjang umur, dan panjang umurnya ditandai dengan majelisnya yang terus berjaya sampai hari kiamat siap siap insya Allah ya siap itu hadiahnya insyaallah niat 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 semangat nanti insyaallah majelis ini kalau kita mati berjaya majelis ada mengalir pahala gimana caranya insyaallah Allah. Allah. Selama majelis ini saya buka HP sekali, dan di saat buka HP sekali, itulah pertanyaan Habib Novel itu luput dari telinga saya sampai seolah-olah saya kurang adab dan minta ulang. Sekali lagi, sebenarnya yang ingin saya lihat di handphone saya adalah SMS kemarin jam 6 lewat 14. Ada seorang meng-SMS saya, ulama, kata dia, kapan bersilaturahim ke rumah saya. Jam 6 lewat 14. Ketika dia mengatakan kapan silaturahim ke rumah saya, maka dalam hati saya saya akan datang dan akan membungkuskan satu tongkat baru niat membungkuskan satu tongkat dibalas Allah dua tongkat malam jadi lama saya merenung niat kita saja belum diwujudkan sudah diberikan Allah Subhanahu Wa Ta'ala jadi yang berniat malam ini ingin menyelesaikan bangunan majelis Habib novel maka Insya Allah Allah akan lipat gandakan Amin. Amin. Wa Ustadz Abdul Somad cuma ngomong aja, Ustadz kasih apa? Nah, Adalah pokoknya. Insya Allah kita akan berbuat sekecil apapun sesuai dengan kemampuan kita insya Allah. Amin. Ya Pak Amin. Agaknya itulah pesan yang, bukan pesan hanya sekedar cerita yang dapat saya sampaikan. Habib sekali lagi. mabarok alfa mabaruk alaika mabarok مبروك ألف <سؤال> مبروك عليك مبروك مبروك ألفا مبروك يا أم ميلادك مبروك سلامات هاري ميلاد Semoga رحمة dari milad Semoga dapat rahmat Dari Allahu Ahad Hingga hidup selama Mabaruk alfa mabaruk Alaika mabaruk Mabaruk Alfa mabrur, alaikum Mabruk mabrur alfa mabrur, ya umur milad k selamat ulang tahun, semoga berkah turun, selamat ulang tahun semoga berkat turun dari Allah pengampun ya hingga hidup berukun mabruk alfa mabruk alaika mabruk

khairan eh, ini Mas Ari Untung dan kawannya Alhamdulillah Masya Allah Mas Adrian ya? kemarin ketemu di Masjid Taya Pintaro, fadol Allah. Ibu-ibu langsung heboh. Sehat. Alhamdulillah mudah masuk tadi. Alhamdulillah. Fadol Said. Apa Sallu alal Nabi Muhammad. Allahumma sallallahu alaihi. Iya. Yeah. Fadol Said. Habib Fadol. Habib Mas Adrian, Mas Ari. itu banyak yang lihat di atas tadi teriak-teriak bening-bening gitulah. Kita kita nggak nggak begitu bening soalnya. Oke, okay, dah terserah sesuai dengan senang hatinya. Jam sepuluh, ya jam se sepuluh. Yang lapar. Saya mau akhiri majlis ini. Sebetulnya malam ini ada door press, tapi apa namanya kelihatannya nggak semua bisa masukkan apa, undiannya itu ya makanya prize malam hari ini saya umumkan hasilnya saya umumkan hasilnya insyaallah nanti tengah malam ya nanti tengah malam lewat live YouTube saya di channel Habib Novel Al Idrus nah kalau nanti tidak lihat saya anggap ha hangus kalau lihat maka anda harus subscribe ya harus lah ha? subscribe doorpressnya satu mo moge bekas ya walaupun KW tapi ya tetap moge kan ya motor gede gitu kan e, pernah ditawar 44 juta nggak dikasihkan buat jamaah saja kemudian ada tablet bekas saya yang saya sangat suka sama tablet tadi walaupun bekas tapi saya sangat suka ya ada kemudian ada kipas angin yang baru saya beli belum dipakai mungkin sekali dua kali lumayan sih harga dua juta setengah ada dua persen seneng jamaah ya dan ada doorprize lain jangan khawatir banyak doorprize menyusul ya nanti akan saya umumkan tadi yang mungkin dapat kertas ya dapat kan ya kertasnya disimpan nanti kalau dapat kirim ke nomor saya WhatsApp saya sambil fotokan Habib dapat besok pagi bisa diambil di majelis alaikum siap semuanya nah sekarang untuk penutup saya cuma ngomong, I love you. Saya cinta kepada Ustadz Abdul Somad. Saya cinta kepada Bin Segaf. Saya cinta kepada Buya Yahya. Dan I love you all. Saya cinta semua muslim. Al-muslim akhul. Setiap muslim adalah saw. saudara. Kalau kamu cintai saudaramu, maka rasulmu bersamamu. Selesai. Cuman ngomong gitu. Eh, tak kasih tahu ya namanya orang jalan sama yang dicintai itu asik loh. Uh, tadi saya jalan sama beliau-beliau lenggak-lenggok gitu. Seneng saya ya. sama sama beliau. Saya jalan sama tanya deh sama istri saya itu kalau nggak percaya. Jalannya ya biasa-biasa saja. jalannya biasa-biasa saja. Tapi kalau jalan sama beliau ini nggak bisa biasa saya. Ada rasa tadi loh rasa nggak bisa apa saya. Gak bisa, rasa itu enggak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Semua kata-kata habis untuk menerjemahkan ra, rasa. Nah, saya cuma mau minta kepada Anda semuanya satu hal, boleh? Saya ini berdiri karena beliau nggak mau duduk di kursi. Ya, Muhammad juga akhirnya pergi dari kursi. Ya, karena ini beliau berdua ini termasuk teman-teman kesayangannya Ustadz Abdul Somad ini. Yang sangat setia nih. Saya mau minta kepada Anda semua, boleh? mulai hari ini hentikan membaca berita yang tidak enak. Berita kalau nggak enak langsung del. Apapun itu, pokoknya misal ya contoh ya. Tapi nanti saya baca yang jangan-jangan. Contohnya aja saya nggak mau gitu ya. Pokoknya berita nggak enak del. Berita nggak enak del. Kenapa? Karena yang membuat hati nggak enak itu melihat yang nggak enak, mendengar yang nggak enak, ngomongkan yang nggak Enak, makanya nanti hatinya tidak enak. Karena itu, Habib Novel tidak pernah mau terima cur curhat, karena curhat itu dengar yang tidak, tidak enak. Jelas, Bu, nanya ya, Bu, masih suka curhat? Tidak boleh curhat lagi ya. Ngomong yang enak, enak. Pertanyaan saya buat ibu-ibu di atas. Kalau Ustaz Abdul Somad memutuskan untuk tidak menikah lagi itu enak atau enggak enak? Enggak enak ya? Kalau Ustaz Abdul Somad kemudian menikah lagi, Anda bahagia atau patah hati? Tapi kalau pernikahan itu bukan dengan Anda, bagaimana rasa diri Anda? udah punya suami kok ngawur itu ya. Saya mendoakan beliau agar menemukan kebahagiaan dalam bentuk apapun dimanapun beliau berada. Amin. Ya, pokoknya bentuk apapun dimanapun berada beliau bahagia. Karena saya nggak tahu bahagianya manusia, yang tahu bahagianya manusia Allah Subhanahu Wa Taala. Kata orang Jawa, wang sinawang. Kadang kita menganggap orang itu bahagia dengan pemberian kita, ternyata dia tidak bahagia. Kadang kita anggap orang itu ya tidak bahagia, ternyata bahagia bahagia. Eh, rahimakumullah. Jujur saya nggak akan nggak akan pingin menghentikan majlis ini. Tapi majlis ini harus berhen, berhenti, harus makan, kemudian kita harus kembali ke rumah masing-masing. Pesan saya dan ini pesan dari pemerintah ya, pesan dari pemerintah agar di masa masih banyak apa namanya benih-benih oh, wabah ya, benih-benih wabah jalankan sunnah Nabi Muhammad SAW. Mau makan cuci tangan, mau makan cuci tangan sunnah nabi saya waktu di dalwa diajarin kalau mau makan cuci tangan nanti insya Allah gak akan miskin jadi kalau tanya resepnya kaya apa memakan cuci tangan kok bisa be penjelasannya panjang dan lebar butuh 5 jam saudara-saudara Nah, sekarang mau makan cuci tangan kemudian wudhu dijaga batal wudhu lagi batal wudhu lagi orang yang rajin menjaga wudhu berarti tubuhnya akan selalu ber bersih gitu ya yang ketiga jangan prasangka buruk pada siapapun jangan prasangka buruk pada ya siapapun nah insya Allah nanti kita akan hidup tenang nyaman dan aman dah itu saja uh, mohon maaf saya kedatangan beliau beliau ini saja sudah bingung ini orang-orang super super sibuk dan penting semuanya ya beliau beliau juga kalau alhamdulillah mau ya ke gubuk kami ini ya alhamdulillah jazakumullah khairan para ustadz habib yai ya karena antum sudah membuat sekian banyak orang bahagia. Membuat sekian banyak orang senang. Mudah-mudahan Allah menyenangkan kedua orang tuamu dimanapun berada. Menyenangkan leluhurmu dimanapun berada. Dan menyantat diri-dirimu ini sebagai anak-anak yang soleh. Anak yang bakti kepada orang tua. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mencatat kita semua sebagai anak yang berbakti kepada orang tua kita. Anak yang bisa menyenangkan orang tua kita dunia hingga akhirat. Semoga Allah Ta'ala jadikan orang tua kita bahagia dunia bahagia akhirah Mulia dunia mulia akhirah Tentram dunia tentram akhirah Selamat dunia selamat akhirah Dan semoga kita dicatat sebagai anak yang berbakti Dan anak keturunan kita ilahi omil Anak-anak yang berbakti kepada kita selaku orang tuanya Bisa menyenangkan kita Dan semoga Allah melindungi anak-anak kita dimanapun berada Kapanpun berada, semoga anak kita dalam bahagia, dalam cinta, dalam kemudahan, dalam segala kebaikan. Amin. Allahumma. Amin. Dan semoga semua yang sakit sehat. Semua yang sakit sehat, sembuh. Penyakit apapun insya Allah dari umat Nabi Muhammad SAW segera diangkat, diganti dengan kesembuhan dan kebahagiaan. Yang punya hutang segera lunas hutangnya, khususnya saya. Yang khususnya saya dan anda semua yang punya hutang, hutangnya lu lunas, gak pakai susah, gak pakai repot. Yang punya hajat, hajatnya kabul, gak pakai susah, gak pakai re? repot. dan yang punya masalah masalahnya selesai enggak pakai susah enggak pakai repot pulang dari tempat ini pulang bawa bahagia dimanapun nyebar bahagia ketemu dengan siapapun bahagia dan menjadi sumber kebahagiaan sampai akhirnya bertemu dengan zat yang maha membahagiakan yaitu Allah subhanahu wa ta'ala dan semoga kita semua diberi Allah karunia mimpi bertemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat wajah Rasulullah beliau ridho senang bahagia dengan kita semua ala hadin ya wa la kulli niatin salihatin jami'ah wa ala man waitum wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam al fatihah sambil dihidangkan makanannya satu nampan untuk orang empat atau orang lima niat parokah ya niat parokah kami akan jalan kembali ke Gubuk saya di pojok istirahat sebentar sambil tim rebana menyanyikan lagu Manana. Manana 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 laulakum man bagaimana Rabbukum

في المحبة عليا وألكم أنتم أنتم مرادي وأنتم كسري ليس أحد في المحبة سواكم عندي go oh.